tips hari ini adalah cara cepat untuk membersihkan, mencerahkan dan memutihkan kulit. Siapkan satu mangkuk bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan untuk kali ini adalah pasta gigi Pepsodent. Untuk pasta gigi Anda bisa menggunakan pasta gigi Anda merek apa aja bisa digunakan. Tuangkan sinis cukupnya. Kemudian bahan kedua yang saya gunakan adalah jeruk nipis Oke okay, kemudian kita perahkan jeruk nipisnya sini Kemudian dua bahan ini kita aduk. Selanjutnya saya akan tambahkan dengan gula pasir saya akan tambahkan sini 1 sendok makan gula pasir oke okay, pastikan bahan tercampur rata setelah bahan tercampur rata kita bisa menggunakannya Cara makainya gosokan aja bahan ini merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan dan yang ingin dibersihkan, gosok-gosokkan aja selama 3 sampai 5 menit. Setelah itu bisa langsung dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih dan bersih. Oke, okay, untuk cara makainya gini aja, gunakan jeruk nipis yang separuhnya Oke, okay, kemudian misalnya ini kulit saya yang ingin saya cerahkan dan yang ingin saya bersihkan. Oke, okay, seperti ini. Kemudian kita gosokkan seperti ini. Setelah ini, kita bisa membersihkannya dengan air. Oke, jadi, gini aja, kemudian langsung bisa dibersihkan dengan air. Ini dia, kulit yang saya dibersihkan lebih putih dan lebih bersih. Oke okay, jadi itu saja untuk tips hari ini Semoga bermanfaat untuk semuanya Terima kasih karena menonton Sampai jumpa lagi di lain video Bye bye